Kak Tu Leo suka tak berkuda? Masya Allah, teka saya kat mana? Ha ni, tadi bos saya naik. Di depan terah. Ni kuda Arab depan bonda. Kuda Arab ni. Ha, dengan Harith. Okay. Wah, tu lagi tak. Oh, cu, cu, laju, laju. Oi, 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 tunjuk bakat. Oh. Pasal bonda puji dia. Ha, masya Allah. Nama dia apa? Nama dia apa? Nama dia apa? Oi, oi. Jom, tunjuk, 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 tunjuk. Wah, wah, nama apa dia? Kisha. Kisha. So sini ada boleh bermanah, tempat latihan kuda bermanah. Yang sana kalau kita naik kuda easy ride. Berapa orang tengok? Wah, dah best tak? 248. Ha. Komen tak nampak, tak apa. Semua datang ke sini, okay? Merasai macam mana mana cara tradisional dan juga berkuda dengan cara berhikmah. Okey, jadi banyak benda yang kita boleh belajar dekat sini. Ibrah daripada situ, apa yang Nabi kita bagi tahu. Insya-Allah sama-sama kita berada di ladang. Harley tengok tu. Oh, Harley. Jangan saya tengok burung kakak tua yang buka kan, dia buka. Dia very happy. Siapa lagi? Yang nak naik? Harley bonda nak pergi ke ekor dia. Ni dah. Siapa? Tangan ni letak kat belakang ekor dia. Nanti nanti. Dia akan. Bukan. Dia belum ni lagi. Okey. Sayang-sayang, bonda nak dekat tu. Dia malu tu bonda. Busur. Busur dia. Lepas tu ada panahan dia. Lepas tu ada target dia. Okey. So, kalau kehidupan ialah bila kita panah, pun tak panah. Kita nak salah siapa? Nak salah busur ke? Nak salah panahan ke? Nak salah yang memanah? Dalam hidup kita selalunya kita selalu kalau kita target tak kena, kita salahkan busur. Kita salahkan orang. Tak boleh. Yang memanah tu kita teknik salah. So macam tu dalam keluarga, yang pemanah busur tu ibu, pemanah tu anak kita. So when you anak tak capai target,